5 brand yang seharusnya lebih layak ada di TikTok Replay 2023. Ya enggak dong, top 5 brand kopi terenak di Jakarta yang pernah aku coba. Buat kamu yang kalau sehari belum kesentuh kopi, pala keliangan kayak aku gini, simak video ini sampai habis. Oke, note dulu, aku tuh suka kopi yang strong tapi juga creamy, smoky, dan little bit nutty. Jadi yang di urutan kelima ada Fore Buttercream Latte. No debat, dia enak banget karena dia so creamy. Aku suka banget kopi yang creamy tapi tetap strong. Ada rasa nutty-nya, ada smoky-nya juga. Pokoknya semua pilihan aku ini karakteristiknya seperti itu ya. Dan di urutan keempat ada ini lagi aku bawa. Tidak ada yang bisa nebak pasti karena ini underrated. Dia adalah GameSpot yang Ice Shake Cheese Espresso. Dia enak banget. Tapi kenapa dia underrated? Kalian pasti lebih prefer Point Coffee, ya nggak? Selanjutnya, urutan ketiga ada yang bisa tebak. BTW, kalian si kopi ini ngerasa juga nggak sih kalau kebanyakan itu gigi kita jadi kuning? Aku tuh notice sekitar sebulan lalu gigi aku tiba-tiba jadi menguning gitu. Terus aku panik dong, sampai berniat aku mau bleaching ke dokter gigi. Tapi kan mahal ya, berhenti ngopi juga nggak mungkin. Impossible. Terus kalian tahu apa? Tiba-tiba di FYP TikTok aku ada keluar produk ini. Mitu Probiotic Pearl Whitening Tooth Powder. Mitu ini kayak pasta gigi tapi bentuknya bubuk. Baru pakai sebulan udah kelihatan banget hasilnya, gigi aku jadi lebih putih. Aku pakai sehari 2 kali. Cara pakainya kayak biasa, tinggal tap-tap sikat gigi ke bubuk Mitu ini, terus tinggal gosok gigi kurang lebih 2 menitan. Ini ada kandungan bubuk mutiaranya buat ngilangin noda nikotin, kopi, dan teh. Bisa membantu mengikis karang dan membersihkan enamel gigi juga. Yang aku rasain setiap setelah habis sikat gigi pakai ini, nafas aku jadi lebih seger. Jadi semangat dan percaya diri deh beraktivitasnya. Buat kamu yang juga punya masalah gigi menguning karena kopi, rokok, atau apapun itu, mending beli ini juga deh. Cek ranjang kuningnya. Nih hasilnya, gigi aku jadi jauh lebih putih dan kinclong. Betul, wow. Aku juga gak khawatir karena produk ini udah halal ya, jadi aman. Oke, lanjut aja. Nomor 2 ada Golden Black Coffee-nya Rasha Farasha, bener. Yang roasted almond, enak, oke banget. Dan di peringkat pertama ada, semua orang pasti tahu dan bisa menebak ini. Ini adalah, betul sekali, kopi tuku. Yang kopi susu tetangga. Jangan ditanya dan diperdebatkan lagi ya. Semua orang pasti setuju. Sekian dan terima kasih.